Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pecinta bonsai, penghobi bonsai dan penikmat bonsai. Selamat bertemu kembali di channel saya, channel Tadulur Bonsai. Video kali ini Sedulur Bonsai akan berkunjung atau bersilaturahmi ke salah satu rekan kita yang dia penghobi bonsai juga, kadang dia menjual bonsai juga, bahan-bahan bonsai di sana banyak. Mari kita saksikan perjalanannya. Mari kita berangkat. Waktu kita percepat, oke? Okay? Ikuti terus perjalanan kami Sadulur Bonsai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, inilah kita baru nyampe di sini, cuman masih jauh kita jalan kaki ke rumahnya. Nah, inilah kita sudah nyampe ke rumahnya dulur kita. Selamat siang dulur. Siang. Boleh kita nge-review bonsai-bonsainya dulur? Oh, silakan. Iya, terima kasih dan kita langsung disuguhin kopi. Kopi dulu kameramen. Siap, ulut terus. Nah, inilah bahan-bahan bonsainya dulur kita di Ciamis. Siapa tahu dulur-dulur kita yang membutuhkan bahan-bahan bonsai di sini banyak tersedia. Ini bahan juga bukan sembarang bahan, bos. Ini udah dikasih dasar, kita tinggal nerusin lah. Di sini kebanyakan pohon-pohon sisir. Oh, banyak sekali di sini bahan. Dan masalah harga bisa diskusilah sama si Akang ini, masalah harga gak terlalu mahal. Ini bisa terjangkau sama kita-kita, sama seperti saya buat pemula. Dan dia juga lagi ngobrol-ngobrol masalah harga sama pembeli. Tina dong kelan itu kan kali agak teh. Kelan cuma terus lami. Oh, kayak 2 tahunan lah. Wah, itu sancang akarnya bagus itu, Pak ya. Paling-paling harga berapa itu sancang? 2,5. 2,5 bisa dapat sancang yang akarnya muter. Cocok sekali buat pemula seperti saya datang ke sini. Bisa dicantumin alamatnya ntar Kang ya, sama nomor HP ya. Nah, kepada para penyuka bonsai,
siapa tahu ada yang minat, ntar dikasih nomor HP-nya di sini di bawah. Dan saya juga akan melihat-lihat satu persatu pohonnya, siapa tahu cocok sama kantong saya. Nah, di sini kebanyakan mame-mamean. Dan selain penjual bahan juga, Akang ini siap dipanggil untuk istilahnya tenor panggilan. Ini bahan-bahan sancangnya. Buat penyuka putri malu. Sisir, banyak sisir. Ada seru kasket. Saya suka sama yang hilang-hilang, bagus. Sancang ini, sancang mame. Di sini bahan-bahan udah didasarin semua, jadi buat kita pemula udah tinggal ngelanjutin dan merawatnya. Untuk gak bikin penasaran, mendingan datang aja langsung ke sini, ke tempat dulur kita ini berada di Ciamis. Ukuran terus dikasih ya, jadi dipasihan 15 ya, lagi dan tengah 15 pas ukuran maksimalnya 15 cm. Mana atas dipas-pasin kecuali ya dulu dikasih malu buat kenua meda yang mama yang sabar hari dia pemiya 15-an 150 di sarang. Ini emang ningali kini sih
bonsai ningali pot posisi kieu ngares ngali ieu ka keramik tah nyage kieu tawon model kieu anu mah aya di sarengku teu jaga ieu teh sesa-sesa teu pamilihan bahan taragung kieu mising badai sakol bake sanes ieu cebur ieu contona lah. Terus apa mitos? Wah, 100 pot. Nah, namanya karawas acis itu. 100 gintun-gintun. Kadang dijemput. Mau benten gayanya yang dapur. Ya, hari panggol susah nih, cuma kalau di rupi, di batu, di pinggir arang, sekarang nyelari jarang kuat. Ke dulur kita di Ciamis, mudah-mudahan dulur kita selalu dikasih panjang umur, kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Sukses selalu untuk bonsainya. Terima kasih Kang ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.